Petugas pendistribusian soal-soal UN pagi tadi sibuk mengangkut berkas-berkas tersebut untuk didistribusikan ke daerah kepulauan. Puluhan kardus soal dinaikkan ke mobil yang akan berangkat menuju Pelabuhan Kaliangat. ABD Mujib, petugas pendistribusian saat dihubungi melalui telepon mengatakan, pendistribusian ini dilakukan ke 5 kecamatan yang berada di kepulauan, yakni Masalembu, Arjasa, Kangayan, Gayam, dan Sapeken. Sementara pendistribusian ke pulau lainnya serta daerah daratan akan dilaksanakan besok lusa. Dari pantauan Madura Channel, petugas pendistribusian bekerja keras melakukan pendistribusian dan pengamanan yang ketat. Dari Sumenep, Ahmad Sa'i memberitakan.